事难得，居然有零食了。哎，你怎么知道的？大眼蓝翼剑法。怎么回事？如也达不到这种境界。Hello guys, welcome back to KD Universe. Karena hari ini hari Sabtu alias malam Minggu, buat yang gabut atau gak ngapa-ngapain, ya bersantai-santai di rumah doang, mending kita nikmatin nonton Tonghua ya kan. Memang pastikan part 24 kali ini bakalan seru banget. Episode 26 Lian Chi Xuanian. Kok bisa seru Min? Karena kita bakal beli Su Yang mengeluarkan kekuatan tertinggi dari salah satu teknik pedang guys. Pokoknya keren banget asli. Sampai langit pun dia belah loh. Mantap kan? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat kedatangan Jenderal Lu Kaishan ingin membantai Su Yang. Awalnya dia melawan Ting Feng seorang guys, tapi akhirnya Su Yang turun tangan juga melawan si Jenderal. Pertarungan pun terjadi. Sang Jenderal mencoba menggunakan teknik jiwa dan masuk ke dalam lautan pikirannya Su Yang. Tapi hal tidak disangka pun terjadi ketika lautan pikiran Su Yang itu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan. Sampai-sampai si Jenderal malah dibakar habis-habisan hanya karena Su Yang menunjukkan kekuatan Phoenix abadinya guys. Dari Phoenix abadi yang berwarna jingga itu berubah menjadi hitam mengerikan. Selain itu, dalang di balik pertarungan ini juga dihampiri oleh Su Yang, yang tidak lain adalah putra Kabupaten Tianlu, si Cao Tianshun. Tianshun diancam memberikan semua hartanya atau dia dibantai. Dan benar saja, Su Yang pulang-pulang membawa banyak sekali kotak harta. Auto kaya raya dan sekte Tianlan mereka ya kan? Tapi di akhir dia sempat terkejut saat mendengar berita dari San Yang. Berita apakah itu? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Jadi guys, kemarin si San Yang memberitahukan kepada Su Yang kalau ada harta yang bakal muncul di arah timur, dan namanya adalah Blue Heart Deep Sea atau Hati Biru Laut Dalam. Nah, harta itulah yang sempat mengejutkan Su Yang. Mendengar nama harta itu, Su Yang pun teringat akan masa lalu di mana saat dia sedang memurnikan sebuah harta yang berada di kelas mistik dewa. Pokoknya tingkat tinggi banget guys. Namun itu juga masih gagal membuat Su Yang menerobos rananya. Tetap di tahap pemurnian Qi doang guys. Di sana ada murid wanitanya yang bernama Pai Lian Sui. Lian Sui mendengar ada berita di mana muncul sebuah harta yang super bagus dan mungkin bisa membantu Su Yang untuk menerobos. Nama hartanya adalah Hati Biru Laut Dalam. Jadi Lian Sui ingin pergi ke sana mengambilnya, tapi langsung dihentikan oleh Su Yang karena dia tahu Hati Biru Laut Dalam digunakan untuk memperbaiki jiwa, bukan menaikkan ranah. Jadi mungkin gak ada gunanya buat Su Yang, sehingga dia tidak ingin muridnya coba-coba guys. Apalagi katanya Laut Timur sedang ada para iblis. Bisa-bisa Lian Sui terkena masalah besar ketika pergi ke sana. Keesokan harinya Su Yang mengajak Lian Sui mempelajari 63 teknik pedang Sai Biru. Tapi begitu lama dirinya tidak kunjung mendapatkan jawaban sehingga dia pun mendobrak ke dalam. Di dalam sudah ada sepucuk surat yang ternyata guys, surat itu menuliskan si Lian Sui yang bertekad mencari Hati Biru Laut Dalam. Dirinya yakin pasti ada harapan yang bakal membantu Su Yang. Jikalaupun tidak,
maka dia hanya bisa bersedih, tidak bisa membantu gurunya sedikit pun. Namun entah apa yang terjadi, di tengah jalan tiba-tiba muncul cahaya merah yang membuat Lian Sui jatuh ke dalam sana dan menghilang, guys. Membaca suratnya Lian Sui, Su Yang segera pergi ke laut timur. Tapi saat dia sampai, udah gak ada siapa-siapa. Menandakan kalau tidak ada yang selamat di sana, guys. Wadidaw, misteri baru nih. Masa iya muridnya Su Yang meninggal, ya kan? Namun tidak lama dari itu, Su Yang pun dibangunkan oleh Ching Shu. Su Yang sempat ragu, tapi dia akhirnya mengajak Ching Shu untuk pergi ke laut timur bersama-sama. Dan waktu perginya adalah hari ini juga. Kapal sudah disiapkan, waktunya untuk berangkat. Di tengah jalan, Ching Shu merasakan ada yang aneh dengan leluhurnya ini. Di mana ketika Su Yang mendengar kata hati biru laut dalam, dia tuh tampaknya kayak gelisah gitu, guys, dan sedikit terganggu. Memangnya ada apa dengan hati biru laut dalam ini ya? Su Yang pun menceritakan, dia pernah mempunyai murid yang bernama Lian Sui dan meninggal tanpa tersisa tulang sedikit pun saat mencari hati biru laut dalam. Itu membuat dirinya merasa bersalah dan ingin mendapatkan serta menggunakan hati biru laut dalam itu sebagai tanda penghormatan terakhirnya kepada Lian Sui. Tapi Ching Shu sempat berpikir, guys, mungkin aja si Lian Sui masih hidup kan, apalagi tubuhnya menghilang tidak ditemukan. Ya, kita hanya bisa berharap demikian ya, semoga dia selamat. Mereka pun akhirnya sampai ke kota pesisir pantai. Sekilas ada gosip yang mengatakan bandit-bandit jahat mulai berkeliaran. Tapi muncullah pedang cibiru yang dipegang oleh seorang peri wanita dari sekte roh laut membantai para bandit dengan mudah. Tentu setelah mendengar kata pedang dengan cibiru, Su Yang langsung mengajak Ching Shu untuk pergi ke sekte roh laut itu. Seakan-akan Su Yang mengenali yang namanya pedang cibiru, guys. Apa mungkin itulah si Lian Sui ya? Di tengah jalan, Su Yang melihat ada pohon kuno penenang dingin. Katanya akar pohon ini sungguh bagus dalam membuat pil. Tapi dia sadar, guys, pohon ini sangat langka karena memiliki kesadaran spiritual. Dan benar saja, mereka pun langsung diserang oleh monster pohon itu. Su Yang ingin mencabutnya dari tanah dan mengambil akarnya, tapi tiba-tiba muncul seorang wanita yang memarahi Su Yang karena ingin mencabut pohon mereka yang sudah berumur sekitar 10.000 tahunan. Wow, clue baru nih, guys. Dia segera diserang oleh wanita itu dan tuar. Serangan itu dengan mudah dipentalkan. Wanita ini bernama Su Mengyao. Mengyao bingung, kenapa tak pemurnian Qi tapi kok kuat banget? Sehingga Mengyao mencoba menggunakan teknik serangan terkuatnya. Segera muncul sayap-sayap biru kecil di belakangnya, Su Yang seakan mengenal teknik itu. Nama tekniknya adalah pedang sayap biru. Dengan mudah serangan itu pun ditahan dan dihancurkan oleh Su Yang. Membuat Mengyao auto kebingungan, karena harusnya cuman orang-orang dari sekte mereka lah yang tahu akan teknik itu. Kok si Su Yang bisa tahu ya? Su Yang pun mengambil pedang miliknya dan dia tunjukkan pedang sayap biru yang sesungguhnya. Mengyao bisa merasakan, ini jauh lebih kuat daripada milik gurunya. Wow, keren sekali. Ini baru full komplit ya, guys. Sayapnya udah sempurna tuh. Mengyao mengira patriark mereka juga mungkin gak bisa mencapai ke level ini. Dan tuar. Sekali kibasan, Su Yang membelah langit dengan sekali serangan. Keren sekali, mantap. Teknik pedang sayap biru ini didasarkan pada makna keabadian Phoenix. Su Yang menjelaskan ada 72 jurus dalam teknik pedang sayap biru.
Setiap 8 jurus itu ada 1 lapisan. Berarti total ada 9 lapisan. Itu membuat Meng Yau kaget dong. Yang mereka tahu kan cuma ada 8 jurus. Kok bisa? Ada 72 jurus seperti yang Su Yang katakan. Segera Meng Yau lari dan berteriak memanggil patriot mereka kalau ada hal baik yang muncul. Patriot mereka bernama Yu Pai An, cantik sekali. Cocok ini buat Lord Su Yang ya. Si patriot kesal kenapa Meng Yau membawa orang luar masuk ke dalam sekte. Meng Yau mengatakan kalau Su Yang ini mungkin adalah guru besarnya guru mereka, guys. Jadi mereka ini kan punya guru nih. Nah mungkin Su Yang itu adalah gurunya mereka atau tuannya. Pasti bingung kalian kan? Si patriot memastikan kepada Meng Yau kalau dia sudah ditipu. Karena kata guru mereka, tidak ada laki-laki manapun yang baik, nggak ada satupun, selain tuan dari guru mereka. Dan setidaknya tuan dari guru mereka ini harusnya seorang abadi, bukannya tahap pemurnian qi. Si patriot memastikan agar tidak tertipu dengan Su Yang. Walaupun memang terlihat seperti orang abadi, tapi pasti itu cumalah bohongan. Segera si patriot menyerang dan tuar. Hanya dengan dua jari, itu pedang terpental dan ketusuk si pohon yang ada di luar, guys. Kesakitan dia. Su Yang menilai kultivasi patriot yang tertahan itu pasti mempengaruhi niat pedangnya. Memang serangannya kuat tapi masih ada yang kurang. Itu membuat patriot kebingungan dong. Dia yang berada di tahap Tong Tian kok nggak bisa melukai tahap pemurnian Qi. Udah gitu Su Yang kok bisa tahu si patriot yang kultivasinya tertahan. Su Yang pun langsung mengangkat sang patriot dan tuar. Dia berikan kekuatan, guys. Di mana kekuatan Su Yang membungkus si patriot layaknya kepompong, menciptakan cahaya super silau. Tapi bentar dulu. Ternyata guys, di episode depan itu bakal sangat seru juga. Kira-kira mau ngapain tuh? Langsung aja kita masuk ke bagian spoiler buat part 25 episode 27 yang bakal rilis lagi di hari Selasa ya. Jadi pada intinya kita bakal melihat si Su Yang yang diserang terus-terusan. Entah diserang sama siapa guys, nanti kita bakal tahu. Tapi ada hal yang lebih penting, di mana si patriot Yu Pai Shan yang tadi sempat menyerang Su Yang, dia itu dibuat menjadi muda kembali sama si Su Yang. Nah yang mencurigakan itu, kan katanya mereka mempunyai seorang guru besar ya. Dan guru besarnya mungkin adalah Pai Lian Sui yang sempat menghilang muridnya Su Yang, guys. Soalnya kalau kalian perhatikan di episode ini, clue-nya banyak sekali. Dari pohon yang ditanam sekitar 10.000 tahun lalu di mana saat itu Su Yang menghilang. Ada juga para muridnya yang menggunakan teknik pada set biru yang dimana itu diajarkan oleh Su Yang kepada Pai Lian Sui waktu itu. Kalau kalian tidak percaya, coba ingat ketika Su Yang ingin menghampiri Lian Sui ke kamarnya. Waktu itu dia mengajak Lian Sui mempelajari 63 gerakan sayap pedang biru. Nah itu guys, clue paling jelasnya. Tapi permasalahan sekarang adalah apakah Lian Sui masih hidup, itu yang bakal ditanyakan. Namun nantinya Su Yang bakal mendapatkan semacam gurita gitu. Kok gurita ya? Ubur-ubur guys. Ubur-ubur berwarna ungu biru. Mungkin itulah hati laut dalam biru. Sangat tidak menyangka ubur-ubur itu malah bertindak jahat dan menyerang balik mereka. Bisa-bisanya ubur-ubur disebut gurita ya. Bego juga nih Mimin Kobi nih, jelas beda jauh lah. Su Yang lah orang yang bakal diincar pertama kali. Apakah itu benar harta Deep Sea Blue Heart atau hati biru laut dalam? Sepertinya bakalan seru. Selesai dulu untuk part 24 Lian Chi Xuan Yan, 100 Houses of Reviving Qi. Update lagi nanti untuk part-part selanjutnya di hari Selasa lagi ya guys. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, KD Universe. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.